Halo, masak kali ini steamed kuah tom yum. Saya masak dua versi ya. Dan bumbu-bumbunya adalah, lihat lagi ya di description box. Sayur-sayurnya boleh suka-suka. Di sini saya pakai wortel, cesim, sawi putih, dan tentunya frozen dari steamed itu sendiri. Pertama-tama diterebus dalam dua panci ya, satu untuk sayur, satu untuk kuah steamed itu sendiri. Tunggu sampai mendidih. Kemudian yang untuk kuah steamed kita pakai dulu untuk mematangkan tomat dan cabai agar mudah untuk di blender dan agar nggak langu nantinya. Kemudian kita masukkan ebi dan juga sayur-sayurannya. Kita tumis ya bawang bombay, bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan, kemudian kita tambahkan salam, serai, lengkuas yang semuanya udah digeprek, kemudian kita masukkan ke dalam kuah yang udah disiapkan tadi. Terus kita masukkan berturut-turut dari mulai yang keras dulu ya, kemudian garam, gula untuk penyeimbang, kemudian kita masukkan isian yang lain. Di sini saya pakai tahu, kemudian steamed frozen sendiri. Kita tunggu sampai matang. Nah, ini dia. Ini udah matang. Kita cek rasa ya. Oh, sebelumnya kita tambahkan dulu 2 sendok makan kecap ikan. Kemudian 1 sendok makan minyak wijen, 2 sendok makan. Kemudian kecap asin sedikit aja karena tadi udah pakai garam. Dan daun ketumbar. Harumnya membahana di dapur saya. Oke, terakhir masukkan penyedap. Bisa di skip ya, karena udah pakai ebi dan itu sedapnya alami. Kita masukkan untuk asamnya yaitu jeruk nipis. Kemudian kita tata sayur-sayuran. Setelah itu kita tuang dengan bahan isian. Jadi deh, Masya Allah seger. Saya juga buat versi yang lain. Bumbu-bumbunya sama, hanya porsinya dikurangi ya. Dan di sini saya menambahkan pasta dari tom yum yang sudah jadi. Rasanya sama, cuma yang pakai pasta harus mengurangi jeruk nipisnya. Nah, gampang kan? Selamat mencoba.